Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mereview salah satu website free cloud mining TRX di Android, yang dimana di sini pastinya secara gratis teman. Dan untuk websitenya sendiri saya juga baru nemu ya. Websitenya sendiri juga masih terbilang sangat baru sekali, masih 3 hari online. Jadi di sini saya rasa masih banyak yang belum tahu mengenai website ini. Nah di sini juga saya belum tahu teman apakah websitenya beneran membayar atau tidak untuk gratisan. Jadi kita sama-sama aja mencoba mereviewnya ya. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke guys, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya dan kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Dan untuk nama websitenya sendiri di sini adalah gotrx.pro teman. Nah kemudian di sini sebelum kita ke cara daftarnya, kita akan coba bahas sedikit mengenai tampilan awal dari websitenya. Jadi di sini keterangannya welcome bonus 50 TRX. Nah artinya ketika kita pertama kali mendaftar di website ini, kita mendapatkan bonus sebanyak 50 TRX secara gratis, teman. Dan apakah 50 TRX-nya bisa langsung ditarik? Jadi tidak bisa ditarik ya, teman. Melainkan itu adalah bonus plan kita, yang dimana itu adalah modal gratisan kita bermain di website ini, teman. Kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah, di sini ada statistik dari websitenya. Untuk jumlah usernya di sini sudah ada sekitar 6.312 user. Kemudian untuk website ini baru berjalan sekitar 3 hari online. Kalau kita scroll lagi ke bagian bawah, di sini ada last 20 deposit dan juga ada last 20 payout, teman. Nah, per hari ini pada tanggal 5 September 2023, di last 20 payout-nya di sini tertera ada transaksi penarikan ya, teman, kalau kita lihat di sini, teman. Nah, semoga aja untuk website ini beneran bisa terbukti membayar untuk gratisan. Oke, langsung aja di sini kita ke cara daftarnya. Untuk cara daftar sendiri juga sangat simpel dan sangat mudah sekali, teman. Yang dimana di sini kita hanya modal wallet aja ya, teman. Jadi kita bisa menggunakan FaucetPay maupun Direct Wallet. Nanti tinggal kalian masukkan aja di bagian kolom yang ini untuk alamat TRX kalian. Setelah itu kalian tinggal klik aja di bagian start. Jadi seperti itu cara untuk daftar maupun untuk cara loginnya. Setelah kalian sudah berhasil mendaftar, nanti kalian langsung login aja dan bakal ditampilkan ke halaman dashboardnya seperti ini. Kalau saya rasa sih untuk website ini mirip seperti website yang sebelumnya pernah kita bahas juga, kalau tidak salah bernama dogepay.biz ya teman. Nah semoga aja untuk website ini beneran terbukti membayar nantinya. Nah kemudian di sini langkah selanjutnya untuk cara bermain di website ini, kita cukup ngeklaim aja teman. Jadi untuk durasi ngeklaimnya di sini tidak ada. Alias di sini kalian bisa ngeklaim kapan aja ya, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 jam, 5 menit dan sebagainya. Jadi tidak ada durasi ataupun batasan klaimnya teman. Jadi di sini guna klaimnya untuk memindahkan balance hasil mining kita ke akun balance utama teman. Kemudian bonus yang 50 TRX-nya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, itu adalah modal awal kita untuk bermain gratisan, artinya secara otomatis menjadi plan gratisan kita ya teman. Nah di sini kita bisa lihat teman, di sini langsung secara otomatis kita mendapatkan plan yang 50 TRX, yang dimana daily profit yang kita hasilkan perharinya kurang lebih sekitar 0,5 TRX teman. Kemudian kalau kita baca di bagian bawah, di sini ada beberapa plan, dan sekali lagi disclaimer ya, saya tidak pernah menyarankan kalian untuk melakukan deposit di website apapun termasuk juga di website ini. Jadi kita bermain gratisan aja teman. Kalaupun nantinya ketika kita melakukan withdrawal disuruh deposit, bisa kita buang atau kita tinggal aja websitenya. Kita cari website ataupun garapan legit lainnya yang pastinya secara gratisan ya. Oke, jadi kalian bisa baca sendiri untuk plan-plannya. Kemudian di sini kita langsung aja ke cara withdraw-nya ya, teman. Karena untuk cara bermain di website ini hanya seperti ini aja. Nah, kita coba klaim dulu, teman. Nah, di sini untuk balance utama saya sudah bertambah. Jadi, balance utama ini yang bisa kita tarik nantinya ya, teman. Langsung aja di sini saya tutorialkan bagaimana cara penarikannya. Langsung aja kita klik di bagian withdraw.
Oke, selanjutnya di sini sudah ada keterangan bahwasannya untuk minimal penarikan kurang lebih sekitar 10 TRX dan maksimalnya di sini sekitar 1000 TRX per hari ya. Nah, untuk cara penarikannya langsung aja kalian klik di bagian withdraw karena secara otomatis di sini balance-nya terisi mengikuti dengan balance yang kita miliki saat ini ya. Dan untuk walletnya di sini sesuai dengan wallet pendaftaran kita di awal. Jadi ketika kalian mendaftar di awal jangan sampai salah untuk masukkan alamat TRX kalian, teman. Jadi seperti itu ya untuk cara withdraw-nya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian menunya garis 3 di pojok kanan atas. Jadi di sini ada beberapa menu, teman. Ada menu news, bounty, rules dan juga help ya. Nah, kalian bisa cek aja sendiri nanti satu per satu ya, teman. Coba kita cek di bagian bounty-nya dulu. Nah, di sini ada banyak bounty yang bisa kita kerjakan secara gratisan. Tapi saya kurang tahu juga ya apakah bounty-nya ini bisa dikerjakan atau tidak. Karena ada beberapa website juga yang mengadakan bounty, tetapi ketika kita ngerjakan bounty-nya itu tidak dapat reward, teman. Nah, semoga aja untuk website ini nantinya dapat reward ya ketika kita mengerjakan bounty-nya. Kemudian di sini ada menu kedua, teman, yang dimana kalian bisa langsung klik di garis 3 pojok kiri atas. Jadi di sini ada menu PTC Earn, artinya di sini kita bisa pay to click ya, ataupun nonton iklan, yang dimana nantinya kita juga mendapatkan reward, teman. Untuk cara mengerjakannya nanti kalian tinggal klik aja di bagian view ya, teman. Oke, kemudian kita coba masuk lagi dan di sini ada menu bonus. Kita langsung cek aja ke bagian menu bonusnya. Jadi di sini kita bisa ngeklaim per hari ya, teman, kurang lebih setiap 24 jam sekali. Yang dimana di sini untuk bonus ataupun reward yang kita hasilkan dari klaim bonus itu sebanyak 2% dari total deposit kita, teman. Kemudian kita coba masuk lagi ke bagian menunya dan di sini ada menu My Finance ya. Nah, ternyata di sini untuk history deposit maupun withdrawal di akun kita. Nah, jadi seperti itu aja menu-menu di website ini, teman. Dan mungkin cukup sekian aja untuk review kali ini. Di next video kita akan coba melakukan live withdraw ya untuk pembuktian juga. Apakah websitenya nantinya ini terbukti membayar atau tidak untuk gratisan. Bagi kalian mungkin yang tertarik ingin garap, silakan aja kalian garap tapi bermain gratisan aja, teman. Dan bagi kalian yang tidak tertarik bisa langsung skip aja. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogustio Pisan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.